The KPK's acting leader, Johan Budi, says any pre-trial process requested by a suspect will not stop the anti-graft body's investigation until there's a final binding verdict regarding the pre-trial challenge. Saya perlu tegaskan bahwa proses pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka itu tidak serta-merta menghentikan penyidikan. Ya, ini saya tegaskan. Kami sering diperadilankan oleh tersangka dan kami juga tetap dalam proses pra-peradilan itu kami melakukan proses penyidikan. Tentu nanti tergantung dari putusan pra-peradilan ya. Apakah ini dihentikan atau tidak, kita menunggu hasil putusan pra-peradilan. Nah, sebelum putusan pra-peradilan itu dikeluarkan, maka KPK tentu tidak serta-merta menghentikan proses penyidikan. Nah, ini tegas ya.